ini gue lagi ngopi di satu tempat yang pasti masih di air terjun ya. Air terjunnya unik guys. Apa keunikannya dan apa nama air terjunnya dan di mana air terjunnya, pokoknya ikutin terus perjalanannya Menit Fikri dan jangan lupa di subscribe. Dilihat ke sini, ke arah sini itu hutan ya, dan di bawahnya itu ada sungai, jernih banget ya. Posisi letaknya itu ada di bawahnya lubang timah. Kalau lubang timah kemarin itu sekitar 12 km dari kota Tasikmalaya, ini posisinya ada di sekitaran 10 km. Dan letaknya masih di Kampung Cikujang, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihogeti, Kabupaten Ciamis. Sekarang gue lagi ada di Curug Jami dan belakang jalan ini curugnya guys. Mana kelihatan? Nah, Curug Jami terletak di 12 km kurang lebih ya dari kota Tasikmalaya dan 20 km kurang lebih dari pusat kota Ciamis. Letaknya ada di Desa Sukamaju, Kampung Cikujang, Kecamatan Cihorbuti. Dan nih curugnya unik, ini curugnya unik. Uniknya karena di tepi jalan guys, jadi tidak perlu olahraga, dikit lah olahraganya. Nah, ini curug dia guys. Coba cuci buka ini kayaknya enak, enak banget akhirnya bersih kayaknya. Dan seger wah tuh. Dan kalau bisa lihat ke sini itu jalan keren. Curug Jami ini tingginya sekitar 5-7 meter ya guys ya. Jadi posisinya itu dekat banget gitu. Dari jalanan hanya sekitar ya kurang lebih 5 meter lah. Tepi jalan banget. Kalau misalnya kalian mau ke sini, kalian bisa lewat jalan kampung jalan Cihorbuti lalu belok kanan ketika sudah sampai Desa Sukahaji ya. Dari alun-alun Desa Sukahaji, dari lapangan Desa Sukahaji ke arah maju dikit lagi. Kalau dari arah Kota Ciamis Kabupaten Ciamis. Nah. Curug Jami, fasilitas di Curug Jami itu udah lumayan lengkap ya guys ya. Warung buat ngopi ada, terus fasilitas toilet ada, fasilitas musola ada. Dan Curug Jami ini dibuka pada tahun 2022 kalau tidak salah ya. Jadi gue sempat lihat bannernya di sekretariatnya Curug Jami,
itu dibuka di 2022 kurang lebih. Ini wisata yang sangat amat murah, guys. Jadi gue lebih suka ke tempat-tempat wisata yang benar-benar natural. Karena apa? Lebih alami dan minim campur tangan manusia. Ya, seperti inilah keindahan alam. Kita bisa mensyukuri nikmat Tuhan. Yang mana lagi yang kau dustakan? Kamu patahnya gitu. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Soalim banget ya. Tapi overall keren banget. Jadi jami dan kalau gua lihat sih emang udah lengkap ya fasilitasnya di sini. Jadi nggak perlu takut. Dan kayaknya bisa juga kita buat pesan reward, kasih reward buat makan. Jadi setelah makan kita bisa setelah berendam atau berenang ya, kita bisa pesan nasi liwet ke warung-warung yang ada, atau bahkan bisa bawa makanan dari rumah ya, botram kalau kata bahasa Sundanya. Cuman sayangnya itu guys, tetap ada sampah-sampah plastik kayak gini ya. Ini harus tetap kita mencintai lingkungan ya. Jangan sampai ada sampah-sampah berserakan kayak gitu. Lagi tempat buat botrami ada sini nih ya. Buat makan atau botrami juga. Bisa bareng keluarga, bareng teman, bareng pacar, bareng siapapun ya. Kita makan bisa dimanjakan dengan aliran air sungai, pemandangan sungai, pemandangan hutan juga ya guys ya, dan pemandangan bukit-bukit kaki gunung, sawah. Nah, itu guys, fasilitas toilet itu udah lumayan lengkap. Ini ya toiletnya, terus kita juga bisa lihat musolanya juga. Ya walaupun musola sederhana, tapi ataupun toiletnya sederhana tapi bagus lah, keren. Ini ada musolanya juga. Buat kita yang beragama muslim ya, tidak takut ketinggalan kewajibannya sebagai orang muslim untuk melakukan ibadah sholat ya. Begitu aja jalan-jalan ke Curug Jaminya. Nanti gue bakal jalan-jalan lagi ke curug-curug lain, ke tempat wisata yang lain yang lebih menarik dan lebih keren. Jangan lupa subscribe channelnya Melir TV. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.